Halo guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi ya, di channel kesayangan kalian yang pastinya ya. Dan seperti biasa, pada segmen kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info gitu guys ya. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, yang baru nemuin channel ini gitu ya, kenalin, ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi, khususnya informasi kesehatan, tips and tricks, dan juga aku ngebahas kasus-kasus yang pernah terjadi khususnya di dunia medis gitu. Supaya kita bisa belajar nih dari hal-hal yang pernah terjadi, supaya kita tidak mengulangi hal itu gitu guys ya. Dan bagi kalian yang tertarik dengan konsep-konsep tersebut ya, kalian bisa banget subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video yang baru ya, yang cukup menarik buat kalian simak guys. Yang sayang banget lah buat kalian tinggalin gitu guys ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Selain penggunaan makeup yang tebal, terdapat faktor-faktor lain yang dapat membuat wajah kalian itu terlihat tua atau terlihat boros. Kondisi ini sering disebut sebagai penuaan dini, di mana proses penuaan terjadi lebih cepat dari seharusnya. Dan berikut adalah beberapa faktor yang membuat proses penuaan terjadi lebih cepat. Pertama, tidak pakai sunscreen. Paparan sinar matahari yang berlebihan itu dapat menyebabkan kulit terbakar, penuaan dini, bahkan kanker kulit. Penting menggunakan sunscreen sebagai benteng untuk kulit dari sinar ultraviolet, yaitu UV, dari sinar matahari. Oleskan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan, dengan SPF minimal 30. Ingat untuk mengaplikasikan kembali sunscreen secara teratur. 2. Makanan yang tidak sehat. Makanan berperan besar dalam kondisi wajah. Makanan tidak sehat seperti misalnya yang tinggi gula, fast food, lemak berlebih, kafein, dan minuman beralkohol itu dapat mempercepat penuaan pada kalian. Perbanyak konsumsi air putih untuk menjaga kelembaban kulit. 3. Kurang tidur. Tidur yang cukup dan juga berkualitas itu penting untuk menjaga kesehatan kulit. Bagi orang dewasa, sebaiknya cukupi tidur sebanyak 7 hingga 8 jam setiap harinya. Kurang tidur dapat menyebabkan lingkaran hitam dan juga kulit kusam, dan pastikan juga untuk memberikan waktu istirahat yang cukup agar kulit tetap sehat. 4. Stres. Stres bukan hanya memenuhi psikologis, tetapi juga dapat mempercepat penuaan dini. Hormon stres, terutama kortisol, dapat merusak kolagen, mengurangi elastisitas, dan kelembutan kulit. Kelola stres dengan baik untuk menjaga kesehatan kulit. 5. Jarang olahraga. Olahraga itu dapat meningkatkan sirkulasi darah, memberikan nutrisi dan juga oksigen ke sel-sel kulit, serta mendukung regenerasi sel. Sirkulasi darah yang baik dapat membuat kulit tetap sehat. Jangan lupa, olahraga juga membantu menjaga kelembaban kulit karena membuat tubuh memproduksi keringat. Salah satunya adalah wajah. Wajah yang berkeringat saat berolahraga itu membantu menjaga kelembaban kulit. Sebaliknya, jarang berolahraga itu bisa membuat kulit menjadi kering dan juga kurang sehat. Hindari pemicu yang bisa membuat kalian itu tampak lebih tua dengan cepat. Atur gaya hidup kalian untuk menunda penuaan, setidaknya dengan cara-cara yang udah aku sebutin tadi. Semoga 5 tips itu membantu kalian dalam menjaga keremajaan kulit kalian. Baiklah guys, itu aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian juga gitu guys ya. Dan seperti biasa ya, kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian bisa komen-komen di luar konteks video ini juga boleh banget kalian komen di bawah guys. Nanti aku akan usahakan buat ngejawab semua komenan kalian gitu guys ya. Dan seperti biasa, kalian bisa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng
lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dokter.anisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian, terima kasih. See you di next video. Bye bye.